Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Banda Aceh memusnahkan barang bukti narkoba hasil sitaan Sat Narkoba Polresta Banda Aceh di halaman kantor Pemko Banda Aceh. Pemusnahan tersebut juga diikuti dengan deklarasi serta launching Kampung Anti Narkoba Sekota Banda Aceh. Bagi api. Narkoba yang dimusnahkan oleh jajaran Forkopimda Kota Banda Aceh yaitu 511 kg ganja kering dan 720 gram lebih sabu-sabu. Barang haram tersebut merupakan barang bukti narkoba yang diamankan oleh Sat Narkoba Polresta Banda Aceh dalam 3 bulan terakhir di beberapa kampung atau desa di Banda Aceh. Data dari Sat Narkoba Banda Aceh saat ini, jumlah narkoba jenis ganja dan sabu-sabu yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil tangkapan di beberapa kampung di Banda Aceh dan Aceh Besar seperti di Kampung Lumbata sebanyak 100 kg lebih dan selebihnya di Desa Samahani. Sementara sabu-sabu didapatkan di kawasan Blang Bintang dan Lokna Aceh Besar dengan 6 tersangka. Barang bukti tersebut merupakan hasil tangkapan 3 bulan terakhir. Narkoba jenis ganja ini kita dapatkan pertama di daerah Lumbata, kita lakukan pengembangan, kita temukan gudangnya di Indrapuri. Jadi ini yang kita musnahkan pada hari ini. Sementara itu, meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kampung-kampung di Banda Aceh hingga saat ini menjadi dasar bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kampung Anti Narkoba. Deklarasi dan launching Kampung Anti Narkoba Sekota Banda Aceh ini mengajak seluruh elemen dari tingkat kampung atau desa untuk sama-sama memberantas peredaran narkoba di 9 kecamatan dan 90 kampung di Banda Aceh. Kita tidak boleh diam diri lagi, tidak boleh lalai lagi. Semua elemen masyarakat, apakah itu aparat, apakah itu masyarakat biasa, apakah itu aparatur sipil negara, mari kita bersama untuk kita basmi di Kota Banda Aceh ini, kita berantah bersama narkoba di Kota Banda Aceh ini. Jajaran Sat Narkoba Polresta Banda Aceh mencatat peningkatan tren peredaran dan penggunaan narkoba di Banda Aceh. Tahun 2017 jumlah 150 kasus, tahun 2018 meningkat tajam hingga 219 kasus dengan jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 300 orang. Mustajab, Kompas TV Banda Aceh.